bukan kita membiarkan ekonomi ini bertumbuh, berkembang, perusahaan-perusahaan asing malah memberikan kesempatan kerja itu kepada tenaga kerja asing. Pembangunan yang modal seperti apa? Pembangunan yang berkualitas adalah yang memberikan kesempatan peluang kerja kepada putra-putri terbaik bangsa kita, kepada masyarakat, peluang kerja kepada rakyat, bukan kita membiarkan ekonomi ini bertumbuh, berkembang, perusahaan-perusahaan asing malah memberikan kesempatan kerja itu kepada tenaga kerja asing. Ini yang disoroti oleh masyarakat dan itu salah satu yang kita angkat sebagai bahan refleksi buat kita untuk memperbaiki diri.